Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Casolo 313. Kali ini kita akan bagian tutorial lagi teman-teman, yaitu adalah cara mendownload video di Facebook secara mudah teman-teman. Jadi banyak sekali yang belum tahu caranya, bagaimana cara mendownload video dari Facebook ya teman-teman. Karena dalam Facebook itu banyak sekali video, namun jarang orang bisa mendownloadnya ya. Jadi agak orang-orang masih belum tahu atau masih bingung bagaimana cara mendownload video di Facebook. Oke, yang pertama Anda harus siapkan video URL Anda ya teman-teman. Contohnya ini yaitu Season Perang Dunia Kedua bagian ketiga. Price di defeated France. The soldiers were sent. Setelah itu kita klik kanan, lalu tampilkan URL video teman-teman. Ini dia URL video. Setelah itu kita klik kanan. Setelah itu kita copy teman-teman. Kita copy. Setelah itu kita buka situs teman-teman, namanya donfresh.fb ya teman-teman. Setelah itu akan keluar seperti ini di Google. Otomatis akan keluar seperti ini. Setelah itu kita tamati atau kita lihat dulu, yaitu situsnya www.fbdon.net ya teman-teman. Ini dia. Setelah itu kita buka saja. Setelah itu, setelah terbuka ya teman-teman, kita klik. Kita kalau di komputer kita CTRLV ya teman-teman, nanti akan langsung ke sini CTRLV, atau kalau Anda bingung kita klik kanan, kita paste ya teman-teman. Setelah itu kita klik download biru ini, klik download biru ini. Kita tunggu sampai hijaunya. Oke, setelah itu akan keluar seperti ini. Oke, setelah itu akan keluar seperti ini ya teman-teman. Keluar seperti ini, download your Facebook video. Lalu ini ada tulisannya download video in normal quality ya teman-teman. Kita klik normal quality ininya. Setelah itu kita tunggu ya teman-teman. Oke, setelah itu akan keluar pop-up seperti ini. Ini akan tujuannya akan mendownload. Kita beri nama, yaitu kita beri nama part 2 ya. Part 2. Setelah itu kita download saja teman-teman. Proses downloading ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang videonya sudah selesai teman-teman. Tadi part 2 MP4 ya teman-teman, coba kita buka. Ini dia sudah. Oke, sekian video tutorial kali ini. Jika bermanfaat silahkan like, jika ada pertanyaan silahkan komen, dan ingin berlangganan silahkan subscribe teman-teman. Sayonara.